terberani dengan baik. 2014 sudah ada yang berpres dan diakhiri tahun 2014 yang baru ada pilkada. Berikan sederhana pelan-pelan kata-kata semuanya tentang perintah komisi biar paham. Apapun ada yang lain kenapa? Oh ini ada PKB, oh saya ini. Apa sih dikasih Bapak? Ini disebutkan. Biar dia paham. Sekali itu penyerah bagi mereka. Pendidikan politik kepada mereka. Terakhir. Bapak-bapak yang mungkin bertanya saya. Dua tahun ini kalau pembangunan di Kabupaten Berat sejak-sejak kenapa? Saya akui dia. Insya Allah tahun 2013 ini kita punya dana cukup banyak untuk bisa membangun di segala bidang, khususnya infrastruktur. Dewan ingin bercita-cita membangun jalan dengan sisi multijes, sisi tahu jamak. Artinya multijes tahu jamak adalah jalan dibangun sekeja, sekarang kontak, kemudian uangnya dicicil dari APBD, APBD bertahun anggarannya. Tetapi dengan aturan-aturan itu tidak boleh. Karena kita pajaknya dan dicicil tahun 2019, kita dicicil 20M. Tidak bisa diapa-apain. 2012 kita jadi 20N juga tidak bisa diapa-apain. Apabila ya, regulasi kita ubah, insya Allah hari tahun ini kita bisa bangun banyak. Saya tidak apa, saya semua kata-kata yang kebagian semuanya. Khususnya jalan-jalan ini insya Allah tahun ini tuntas. Tahun ini tuntas. Jalan-jalan itu tidak ada yang mengusulkan pada saat itu. Jalan-jalan itu diambil dari musuh bank. Setiap desa, kecamatan, dilingkup. Jadi tidak benar kalau jalan itu dari musuh bank itu saya curhat. Nah, itu sesuai dengan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah di bidang yang masing-masing. Bupati itu tidak berat oleh tiga ikatnya. Mana yang penting pemerintah dibangun. Kalau itu berat, ingin baik. Itu mari kita sama-sama berdoa untuk kemudian APBD kita segera ditetapkan.